Asisten Administrasi Kabupaten Cianjur Budi Rahayu Toyib menghadiri acara penguatan kapasitas kelembagaan dan mitigasi bencana alam Kabupaten Cianjur tahun 2019 di Aula Bapeda Gare Bandung Sadewata 19 November 2019. Terakhir, Asisten Administrasi Budi Rahayu Toyib juga menghimbau warga untuk menghadiri lokasi yang rawan bencana serta melakukan perencanaan tata ruang. Sosialisasi juga pembentukan forum ini tentunya sangat erat kaitannya dengan nanti ketika terjadi mengurangi. Jadi forum ini bisa dilaksanakan partisipatif, artinya bisa dilaksanakan oleh masyarakat. Sehingga kita mengelola forum itu dalam rangka membantu juga pemerintah daerah dalam rangka mengantisipasi maupun pelaksanaan ketika terjadi perubahan. Yang ketiga juga kita tidak lupa melakukan pelatihan-pelatihan terhadap tenaga-tenaga yang bergerak di bidang bencana, baik itu melalui BPBD maupun juga unit-unit lain yang mendukung terjadinya ketika terjadi bencana. Dan DIM 0608 menginisiasi mitigasi bencana bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Cianjur lainnya. Kita melaksanakan penguatan kelembagaan dan mitigasi bencana alam Kabupaten Cianjur. Mengingat kegiatan ini adalah menyatukan semua instansi yang ada di Kabupaten Cianjur dalam mitigasi dan mengecilkan resiko bencana yang kemungkinan terjadi di Kabupaten Cianjur. Ujarnya diharapkan adanya kerjasama para pihak yang baik, jangan sampai saling menunggu jika ada bencana. Terhadap resiko dan ancaman.